Assalamualaikum teman-teman Jivan. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Garut, dari Bandung ke Garut. Rencananya Jivan pingin berenang di sana. Ikutin terus Jivan ya. Assalamualaikum. Sampai di pembayaran tol ya, kita posisinya mau ke Garut. Ini tol Cileunyi. Coba berapa? Iya, ada saldonya enggak ya? Ada 13.000, enggak tahu. Oh, kurang. Berapa bisa? 10.000. Nih si ayam mah mending kudu di prekan. Dong tangannya. Pembayarannya 10.000 ya. Ambil posisi yang di bawah ya. Kalau mau ke Rancaekek, Garut ataupun Tasikmalaya. Masuk ke lorong. Kita mampir ke minimarket dulu ya. Ya, kita beli perintilan dulu ya, biar gak upload. Kalau lagi jalan begini nih, anak-anak sukanya tuh minuman, snack-snack sama cemilan yang ringan-ringan. Jadi diperbanyak di mobil minuman dan makanan seperti itu ya, jadi bukan makanan berat biar enggak bosen di dalam mobil. Mereka sambil ngemil sambil nikmatin jalan di perjalanan kali ini. Sebelum lanjut ke jalan lagi, ternyata di sebelah minimarket ada orang jual bubur. Kita sarapan dulu ya, isi perut biar enggak kelaparan. Kok boy ikutin terus ya. Kita jalan lagi ya, ini di jalan raya Cipancing. Lanjut lagi dari sini sekitar nggak lama kok, sejam seperempat lagi udah sampai kita ke Garut. Terus lagi, semoga nggak macet ya. Iya. Jalan raya Rancaekek. Jalan raya Rancaekek sebentar lagi ya. Cuman sejam setengah lagi sampai kita ke Garut. Hari Minggu tapi nggak rame, jalanan lancar jaya. Mataharinya benar-benar panas terik banget nih, dan dipastikan menurut cuaca akan hujan di sore hari. Udah mendung-mendungnya udah kelihatan nih. Semoga sebelum sampai, kita sampai dulu ke tempat tujuan ya, baru hujan nggak apa-apa. Ini banyak kalau di Cicalengka ya. Di Cicalengka ini banyak penjual puyum sama makanan oleh-oleh, ada ubi cilembu dan sebagainya seperti ini nih. Kiri. Seneng banget jalannya sepi ya, nggak macet, nggak banyak kendaraan, jadi di jalan dan pak supir juga santai, nggak stres di perjalanan. Nah ini adalah nagrek, hati-hati ya kalau lewat sini karena jalannya nggak enak. Gimana ya, ini menurun tapi agak licin gitu, curam banget. Kurangi kecepatan. Matiin. Cek rem, remblong.
Kita ambil yang sebelah kanan ya, untuk sampai ke Garut. Ini masuk ke Garut ya, kalau ke bawah itu kan ada ke Jawa Tengah atau ke Jogja. Belum ini, enggak. Sepanjang jalan tadi, keadaan lancar ya, enggak macet. Bandung ke Garut itu sekitar 2 jam ya, pagi kalau enggak macet gini malah lebih cepat. Masuk ke area Garut, tapi masih pinggiran dan masih jauh. Sekitar 45 menit lagi kita udah sampai di hotel tujuan kita. Selamat datang di Garut. Di kanan. Tulisannya di kanan. Selamat datang di Kabupaten Garut. Kita baru masuk ke Kabupaten Garutnya. Seharusnya kita tadi lurus jalannya, tapi dibelokin ke jalan alternatif ini. Ini sepertinya jalan baru deh. Jadi kita agak memutar karena jalan yang biasanya lurus itu dibelokkan ke arah sebelah kiri. Minggu ini sepi ya, tapi terik banget mataharinya di luar. Kelihatannya kayak mau hujannya sebentar lagi, padahal ini masih jam sekitar jam 10-an. Tapi panas sekali. Belok ke kanan ya. Ini hanya baru di aspal deh seperti. Pengecoran, maaf sedang ada pengecoran. Aduh, di depan tuh ada truk pasti nyerapan. Kita belok ke kiri sudah masuk ke Garut Tasikmalaya. Garut siap-siap di mana? Jalannya memang agak diputar-putar tadi. Tapi ya, memang harus muter. Kalau lurus belok ke kanan tuh Majalaya balik lagi ke Bandung ya. Itu yang tadi. Yang ke sana ya. Yang jalanan lurus yang ditutup tadi ya. Jauh mulai lingkungannya pada dekat kali ya. Seharusnya lurus aja. Sudah di Jalan Raya Leles Garut. Sudah mau deket nih. Sudah mau sampai ke hotel. Nah, itu adalah Gunung Guntur di depan. Deket banget dengan gunung dan jalannya seperti deket ya. Padahal masih jauh itu tidak. Awas. Kita lurus ya. Ini sudah di Kampung Nangkaleah. Leles. Jalan lingkar Leles itu yang tadi. Nah, yang barusan tuh persimpangan perempatan itu adalah Jalan Lingkar Leles. Ini di belakang kita, di depan kita ini sudah ada pemandangan Gunung Guntur dengan awannya yang tebal banget nih. Gunung Guntur kan? Sudah hampir sampai ke tujuan hotel tempat Jivan mau berenang. Gak lama di jalannya, tapi ya cuman tadi tuh agak gak enaknya tuh jalannya muter. Cuman gak apa-apa deh, jadi tahu jalan ya. Sabda Alam. Sabda Alam. Maksudnya kita kemana nih? Ke Sabda Alam. Arahnya tuh kan Cipanas nih. Cipanas. Berarti belok ke kanan. Di depan situ loh ya, bukan rumah orang ini. Cuma asap stroberi. Serunya kalau kita tuh jalannya bareng-bareng ya. Jalan family ini pasti banyak deh keributan di dalam mobil. Banyak kayak kebenarannya, banyak komennya. Tapi itulah serunya kita jalan-jalan bersama keluarga. Resort. Nah, kita sudah masuk nih. Sudah mau sampai. Dan di depan situ udah sampai lagi ya. Ini Gunung Guntur jelas banget ya. Gede-gede kelihatan pisan. Nah, bisa ini ya, Pak. Aduh. Sudah sampai hotel. Sekian dulu ya video Jivan kali ini. Semoga bermanfaat.
bermanfaat buat teman-teman yang mau jalan-jalan dari Bandung ke Garut atau sekitarnya. Sehat selalu buat semuanya dan terima kasih. Jangan lupa di-subscribe.